ngenerik pagayu wengi kadung merabat rambil gadung nunggang rasa. Aku tidak menunggang pikiran, aku setuju sama Pak Dedi, aku menunggang rasa menghadap hidup, ngenerik pagayu menghadap kiblat. Lumi gadung seperti akar pohon gadung yang tawaf tawaf di pohon kelapa. Lumi gadung merambat rambil gadung. Siapa aku? Kekondelwi dengerono pangerono. Aku berdilan perasaan orang nyajak-nyaku masalahmu.
saat disalah jadi bicara bahwa sholat wajib ini sekian, tapi wajib terus mengatakan gak usah pakai jilbab, tapi hati nurani tahu kamu sedang tulus atau tidak, atau cuma pengen cari gampangnya saja maka gak pakai jilbab. Ya Allah, selama ini di dalam pemerintah, di dalam mengajar, saya terlalu memegang katanya-katanya, katanya kiai, katanya pastor, katanya pendeta. Tapi aku lupa menanyakan, entah kebaya, entah jilbab, entah ini atau itu, kepada hati nuraniku. Tanya dulu kerambe katimu. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Pak Deddy dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat yang tidak ada eselon-eselonan. Bukan karena di depan Bapak-bapak, tapi Purwakarta beruntung mempunyai gedung seperti ini dan mempunyai pertemuan-pertemuan seperti ini.